Wow, teman-teman, ini adalah bukti beberapa pembayaran yang sudah landing di aplikasi yang akan kita bahas, teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat masuk ke GoPay 18.800 ini ke GoPay. Ini bukti pembayaran yang saya dapatkan dari teman saya, teman-teman. Dia menarik ke GoPay, lalu dia menarik ke OVO juga. Ini masuknya 18.800 ya, teman-teman, karena dipotong biaya admin. Jadi minimal WD-nya itu dia menarik 20K. Jadi masuknya 18.800. Ini ke GoPay, lalu ke OVO ya, lalu ke Dana. Kalian bisa lihat 18.800, ke OVO 18.800 juga, ke GoPay segitu juga ya, teman-teman. Jadi ini bisa dituyul, teman-teman. Nah, kalian buat saja akun 3 ya, Gmail yang berbeda, pasti kalian bisa WD tiap hari ya, seperti itu. Jadi ini untuk gratisan hanya bisa satu kali withdraw, teman-teman, atau satu kali penarikan, seperti itu. Jadi simak video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mencari Gratisan YT. Di tutorial kali ini atau kesempatan kali ini, admin akan memperlihatkan sebuah aplikasi penghasil saldo Dana OVO GoPay secara gratis tanpa isi ulang atau depo ya, teman-teman. Jadi bagi kalian ingin mencoba aplikasi ini, silahkan saja. Jika tidak ya nggak apa-apa, admin tidak memaksa kalian. Admin hanya memberikan kepada kalian sebuah aplikasi penghasil saldo Dana yang legit, teman-teman, pada hari ini. Jadi website ini sudah berumur 1 mingguannya, jadi ini masih legit. Jadi kalian simak saja video ini sampai akhir agar kalian paham, agar bisa bermain di aplikasi ini, teman-teman. Nah, buat kalian yang selalu menonton video ini, admin ucapkan beribuan terima kasih. Dan buat kalian yang baru nih, pertama menonton nih, silahkan dukung channel ini agar terus bersemangat memberikan informasi terbaru penghasil saldo Dana dari channel ini. Caranya sangat gampang. Kalian like saja video ini, subscribe yang paling penting, dan aktifkan juga belnya, atau kalian sodok saja loncengnya itu agar kalian mendapatkan notifikasi ketika channel ini mengupload video terbaru. Nanti kalian akan mendapatkan notifikasi dari HP kalian sendiri. Oke, teman-teman, gak usah berlama-lama ya, kita langsung saja menuju tutorialnya. Let's go. Oke, teman-teman, jika kalian ingin bermain di aplikasi ini, kalian klik dulu ya link yang ada di deskripsi video atau di kolom komentar. Nah, ini adalah halaman pendaftarannya. Nah, ini untuk bagian yang paling atas, yaitu menu email. Masukkan saja email kalian ya. Misalnya email kita yang kita masukkan di HP ini harus sesuai di HP kita ya, emailnya ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi jika sudah seperti ini, langkah berikutnya masukkan nama kalian ya. Misalnya ini ya, misalnya ini ya, kita bikin saja. Pokoknya jangan pakai spasi, teman-teman, untuk menu nama ini ya. Nah, untuk nomor telepon, masukkan nomor telepon kalian ya, seperti biasa. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu kemudian sandi, masukkan sandi baru, lalu konfirmasi sandi kalian. Oke, kemudian kode undangan ini udah terisi sendiri. Jika belum terisi, masih kosong, kalian cek saja di deskripsi video, lalu kalian salin ke sini, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir nih, kode verifikasi ini yang di bawah yang ada kotak berangka 58620 ini kalian salin saja ya. Kalian salin saja ke kolom ini ya, 58620 seperti ini. Lalu tinggal kalian klik rek ya. Kalau ingin memakai aplikasinya, kalian klik turunkan aplikasi ya, seperti itu. Kita klik rek ya. Oke, kita tunggu, teman-teman ya. Oke, kita klik rek.
Oke teman-teman, jika sudah berhasil kalian daftar, kalian langsung download saja aplikasinya, diturunkan aplikasi tadi ya. Nah ini nama aplikasinya adalah Eleven teman-teman, langsung kita buka saja. Nah ini adalah tampilan utama aplikasinya. Jadi kalian pertama membuka aplikasinya akan diarahkan ke kolom login teman-teman. Nah untuk gratisan itu misinya 10 tugas. Jadi per hari itu kita bisa mendapatkan 4.000 teman-teman. Jadi di sini rabatnya jalan juga ya. Jadi bisa kalian cepat WD. Jadi per hari 4.000. Jadi bisa kalian garap di sini teman-teman. Jadi gratisan itu bisa WD ya, tapi sekali teman-teman. Ya. Nah, ini admin sudah memasukkan akun dana adminnya. Jadi di sini kalian klik saja informasi penarikan. Klik informasi penarikan dana ya. Oke teman-teman, nanti kalian akan diarahkan langsung ke tampilan seperti ini. Nah, ini ada 3 kolom yang harus kalian isi untuk informasi penarikan dana kalian. Nah, untuk bank ini kalian buat saja CIMB Niaga jika ingin ke dana. Lalu untuk nama lengkap sesuaikan di aplikasi dana, dan nomor rekening sesuaikan juga di aplikasi dana. Tetapi di sini untuk angka awalnya itu 4 digitnya 8059 ya, seperti biasa seperti ini. Lalu kalian klik kirim. Nah, di sini ada tips ya. Waktu penarikan adalah 48 jam atau 2x24 jam. Mengubah atau memodifikasi informasi dibutuhkan 72 jam tinjauan sistem. Jadi jika kalian sudah mengklik kirim ini tidak langsung tersimpan teman-teman, tetapi ditinjau dulu selama ya di sini 72 jam ditinjau. Jadi misalnya gagal kalian informasi kalian ini yang kalian buat ini gagal selama ditinjau itu bukan sukses, berarti di sini tidak bisa lagi melakukan WD ke e-wallet seperti itu ya. Misalnya kalau sukses berarti bisa, kalau gagal berarti tidak ya teman-teman. Di sini ada informasi terbaru, penarikan mendukung semua rekening bank. Jadi di sini sementara tidak mendukung e-wallet, OVO dan lain-lain. Jadi kalian coba dulu ya, kalian masukkan saja dulu informasi penarikan kalian. Jika gagal berarti tidak bisa ke e-wallet. Jika gagal kalian masukkan saja bank lokal kalian seperti itu ya teman-teman. Nah di sini kalian tunggu saja, misalnya gagal ya untuk informasi dana seperti ini kan. Di sini ada penarikan, ada informasi terbaru ya, di sini tidak bisa penarikan melalui e-wallet. Jadi kalian coba dulu ya, kalian masukkan di sini akun dana kalian atau OVO GoPay. Kalau tidak mendukung katanya ini, berarti nanti jika kalian sudah menunggu tinjauan ini gagal, tidak sukses, nanti ada tuh pemberitahuannya teman-teman ya, sukses atau tidaknya nanti akan ada di sini, akan terlihat ya sukses atau tidaknya selama ditinjau itu. Jika gagal berarti tidak bisa ke dana. Kalian ubah lagi, kalian masukkan lagi. Kalau kalian mempunyai bank lokal, kalian masukkan saja misalnya BRI, BNI ya, seperti itu. Mumpung apa gratisan teman-teman, rugi kalau nggak apa ya ikut di aplikasi seperti itu ya. Lalu kalian klik kirim teman-teman ya, seperti itu. Nah untuk ke OVO kalian buat saja nasional Nobu seperti ini ya. Lalu untuk nama sesuaikan di aplikasi OVO. Lalu di sini untuk nomor rekening angka 9, lalu diikuti. Nah, ini sesuai aja sama aplikasi OVO kalian ya. Nah, seperti ini, lalu kalian klik nanti kirim teman-teman. Nah, di sini nanti akan ada tulisan kartu Anda telah dikirim dan sedang ditinjau, perkiraan akan lulus dalam 72 jam. Jika gagal berarti tidak bisa ke wallet. Kalian ubah lagi ke bank lokal kalian seperti itu. Nah, jika sudah kita kembali teman-teman ya. Kembali nanti kalian akan langsung diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, ini kita klik alamat rumah teman-teman ya. Nah, untuk mendownload aplikasinya tinggal kalian klik turunkan aplikasi, nanti kalian akan diarahkan langsung untuk mendownload aplikasinya. Oke, kita klik menu rumah dulu ya, klik menu rumah.
Di sini kalian klik saja langsung kumpul semua tugas ya. Tidak usah kalian klik terima-terima, langsung saja kalian klik kumpulkan semua tugas. Nah, seperti ini berhasil diterima. Nanti langsung diarahkan ke tampilan seperti ini. Jadi kita hanya mensubscribe, me-like ya postingan di YouTube. Oke, kita klik kumpul semua tugas, berhasil, kita tunggu seperti ini. Oke. Nah, ini kalian habiskan semua tugas-tugas di sini, kalian kerjakan. Jadi satu hari itu kita bisa dapat 4.000, teman-teman. Nah, kalian klik buka tugas. Nanti kalian akan langsung diarahkan ke tampilan seperti ini. Lalu kita klik saja seperti ini, like ya. Oke, kita buka dulu. Oke, seperti ini, lalu kita like ya. Oke, teman-teman, kalian klik garis 3 yang di atas pojok yang kita klik, lalu kita klik bagikan. Oke, lalu kalian salin saja linknya, teman-teman. Lalu kalian ini ya, bentar, kalian tempelkan di sini, teman-teman ya. Kalian tempelkan di sini. Di sini tidak ada menu subscribe-nya, teman-teman. Jadi kita harus melalui dari sini saja ya. Oke, nah ini kita like, subscribe. Oke, bentar. Oke, kita screenshot, teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi atau website tadi, teman-teman. Nah, hanya seperti itu saja sih untuk mengerjakan tugasnya. Kita buka tugas yang tadi juga ya. Lalu kita klik kirim. Oke, teman-teman, kita klik kirim ya. Nah, tinggal seperti itu sih, teman-teman ya. Kita klik lagi buka tugas. Lalu kita langsung saja kirim seperti ini. Oke, udah, ini selesainya tugasnya sudah selesai satu. Kita klik lagi buka. Lalu kita klik garis 3 yang ini ya. Klik bagikan, salin, lalu tempelkan di sini, teman-teman ya. Lalu buka. Oke, kita akan diarahkan langsung ke aplikasi YouTube untuk mensubscribe-nya. Jadi tidak perlu di SS, teman-teman ya. Oke, tidak perlu di SS, kita langsung klik saja kirim sesudah melakukan like sama subscribe seperti ini. Lalu kita kembali. Oke, lalu kita klik kirim. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini saldo kita bertambah menjadi 2.520 yang tadinya kosong. Jadi tugasnya kalian habiskan saja semua. Kemudian cara yang kedua untuk mendapatkan saldonya agar lebih cepat WD, kalian klik ini ya untuk mengundang teman. Klik invite join ini saja, teman-teman ya, invite join. Lalu kalian salin saja link kalian ini, kalian tebarkan ke media sosial kalian seperti itu ya. Dan minimal WD-nya itu 20k. Kalian klik tarik, dan di sini belum bisa melihat minimal penarikannya ya, karena masih ditinjau untuk akun dana kita ini ya, 72 jam. Jadi di sini tarik tunai ya. Jadi di sini minimal WD-nya itu 20k seperti itu ya. Jika kalian ingin mencoba silahkan, jika tidak ya nggak apa-apa, teman-teman ya, seperti itu. Oke, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.